Barangku sudah datang ya teman-teman. Alhamdulillah cepat sekali pengirimannya. Nah, apa itu? Ini Taiwan lagi ini ya teman-teman. Katanya suruh ini dulu. Oh, nanti kita buka. Oke, kita buka ya. Ini yang tunggu-tunggu ya. Keripik usus dari Mbak Awe. Ini penampakan ya, keripik ususnya Mbak Awe. Keripik usus yang ini original ya, teman-teman, original. Ini 3 bungkus original. Dan yang ini pedas. Ini kebetulan teman saya juga mau, aku cuma 2, yang 3 ini adalah temanku juga pesen. Jadi nanti kita coba ya. Ini punyanya Mbak Awe yang dari Kediri itu. Yang YouTuber terkenal di Taiwan. Terima kasih Mbak Awe. Keripik ususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu dengan aku lagi ya. Untuk video kali ini aku akan mereview sesuatu. Keripik usus ya. Keripik usus dari Mbak Awe. Yang ini tadi yang pedes. Kemasannya seperti ini ya. Kemasannya rapi sekali, tebal, dan yang ini yang original. Yang ini original, karena sudah lama sekali aku juga tidak makan keripik usus. Jadi ceritanya itu pengen lebaran kan, lebaran kemarin, kita nggak jadi libur-libur. Jadi kita coba-coba masakan Indo. Ini makanan Indo yang kalau di Indo kita sering ya, mungkin gampang sekali mendapatkannya. Kalau di Taiwan kita harus cari, harus nunggu pengiriman juga. Jadi langsung aja kita buka gimana rasanya yang original dulu ya teman-teman. Originalnya ini. Kemasannya rapi sekali ya. Ya lumayan lah, nggak begitu acur, nggak begitu acur dengan itu. Langsung aja kita buka. Jajal tah. Oke. Ini ada klipnya ya, nanti bisa tutup langsung. Kita kalau ini habis kita langsung tutup. Kenapa ada gunting? Ini langsung gini aja. Ini yang pedes ya. Enak banget ya kayaknya. Coba langsung kita makan. Kita coba. Tutupnya enak sekali. Tadi kenapa aku langsung kok potong ya? Ah. Ya udah, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini yang original. Enak ya teman-teman. Rasanya gurih-gurih, sedap ya. Kriuk Mbak Awe ini usaha, buka usaha ya, keripik usus. Ada juga gepreknya. Gepreknya yang di Kediri. Mungkin saudaranya, adik-adiknya juga bantu. Jadi dia selain YouTuber, dia juga buka usaha. Wah, ini bagus sekali. Nanti kita kalau di Indonesia, kita tidak usah cari pekerjaan apa, kita lanjutkan usahanya seperti ini. Jadi ini perlu dicontoh ya. Yang ini yang pedes ya.
Yang pedes, rasanya nggak pedes-pedes banget, sedang. Ada manisnya dikit. Manis-manis, pedes, gurih. Pokoknya sedap banget. Ini kalau yang kalian mau untuk di masa pandemi ini aku tadi kiriman, mungkin alhamdulillah dapat. Aku yang order ke temanku, ada yang order lagi. Itu katanya Mbak Afisa, itu Mbak Awe, katanya masih nunggu setelah corona. Jadi teman-teman sabar kau ya, yang mau pesen setelah nunggu corona, karena di Taiwan lagi pandemi ini belum selesai. Dia takut di terlalu lama di ekspedisi ya. Jadi sabar yang belum dapat ya. Alhamdulillah aku tadi udah dapat dan kita langsung bisa merasakannya. Bakwe enak sekali, mantap, gurih, pedes, manisnya dapat. Nah, pokoknya sukses selalu. Untuk ngemil-ngemil waktu hujan begini bagus sekali ya teman-teman. Enak. Mungkin kalau orang Taiwan nggak pernah nih ya, tetap nggak pernah makan ini. Tapi saya nggak mau, akongku juga nggak boleh kalau makan ini. Mantap, enak sekali. Oh ya, alhamdulillah Taiwan juga sudah hujan ya teman-teman. Taichung barusan hujan, baru hujan kemarin dan hari ini. Iya, alhamdulillah sekali udah kemarau lama sekali, kekurangan air. Jadi kita sekarang hujan-hujan ngemil keripik usus, mantap. Kita habiskan. Kalau aku suka yang original. Gue suka yang pedas, memang pedas ya. Aku juga suka pedas, dua-duanya aku suka. Aku nggak bisa pilih original kalau pedas, tapi ini original juga mantul. Original ngemil oke. Kalau kita pakai nasi, ini yang ini. Mantap yang pakai. Jadi kalau kalian tanya, aku pilih original atau yang pedas, aku pilih dua-duanya. Kalau ngemil kita original, kalau pedas nanti kita masukkan ke nasi juga bisa. Mantul. Gurih pokoknya, mantap. Enak sekali. Teman-teman, tapi jangan lupa minum air putih ya, teman-teman. Oke, lanjut. Oh ya, teman-teman, kalau kalian bisa catat ya. Ini ada nomor teleponnya juga. Nomor teleponnya Mbak Awe. Afisa Official itu YouTube-nya. Di channel YouTube-nya juga punya Afisa. Dia semua tulis di sini pokoknya. Nanti saya tulis di description ya. Kalian bisa pesen setelah pandemi ini, mungkin stoknya banyak, kalian juga
wajib pesan. Kalau ingin merasakan ini, keripik usus. Oh ya, Mbak Awe tadi kirimin aku ini hadiah. Pita rambut. Pita rambutnya terima kasih, Mbak Awe. Kita pangtofa. Untuk kenang-kenangan ya, bonusnya. Thank you. Sia-sia nih. Pita rambut. Karena aku itu udah lama sekali gak makan ini, teman-teman. Aku cuti kemarin, berarti yang 1 tahun 3 bulan aku juga gak makan ini. Waktu cuti aku kayaknya juga gak makan di Indonesia. Gurih. Pokoknya ngemil. Mantap. Sukses untuk Mbak Awe ya. Semoga terus berkembang usahanya. Dan sukses selalu. Dan selamat karena tugas yang katanya baru menikah ya. Selamat menemui hidup baru. Semoga sakinah mawadah warohmah. Ini keripiknya mantel. Kalian yang di Kediri juga boleh mampir ke geprek ayam gepreknya. Temanku banyak sekali yang di Kediri. Kediri sama Blitar deket. Suatu saat kalau pulang ke Indonesia, kita main, bisa jalan-jalan. Kalau ada waktu, kasih umur panjang. Udah di planning dia Mbak Awi itu. Rasanya. Pembelnya bagus. Tepungnya juga gak terlalu tebal-tebal amat. Tepungnya. Juga gak terlalu berminyak ya teman-teman. Gak berminyak. Biasanya kan ada yang keripik usus yang sangat berminyak sekali. Kayak ini gak. Sedang. Jadi teman kita seperti ini perlu dicontoh ya. Udah pinter. Dia sangat ramah. Menjaga lansia ya. Dia pasiennya 2 loh kalau saya. Ada Ayi sama Ape. Saya sering nonton channelnya dia. Dia sabar sekali. Jaga lansia. Dan orangnya super-super ramah. YouTuber terkenal, punya usaha, bagus sekali. Perlu dicontoh ya teman-teman. Nanti kita pulang ke Indonesia harus apa sih buat usaha biar kita tidak ketahuan lagi. Jual sarapan, es atau apa yang lain. Ya kalian bisa pesan ya teman-teman. Enak. Oh ya teman-teman. Saya pertama kali lihat itu reviewnya si Mbak Isayang. Isayang 123. Dia YouTuber terkenal Taiwan. Dia orangnya sopan, lemah lembut. Pokoknya dia udah YouTuber terkenal. Kalian bisa cek. Pokoknya Taiwan tahu semuanya itu. Mbak Isayang 123. Dia review khususnya Mbak Awe. Oh kayaknya ini aku udah lama gak makan. Dan banyak teman-teman lain yang mereview dan hasilnya itu kayaknya makannya enak sekali. Ada satu lagi juga Mbak Gelbi ya, Maya Gelbi yang dari Tulungagung. Tetanggaku, temanku itu. Mbak Maya Gelbi ini aku juga pesen. Majikannya sampai suka sekali loh. Semuanya majikannya pada makan. Enak waktu itu aku udah pesen ke Mbak Awe, cepet sekali penanganannya dan responnya bagus sekali. Terima kasih untuk Mbak Awe ya, semoga sukses selalu, dilancarkan usahanya, rezeki barokah dan semangat terus.
Pokoknya keripik usus ini udah datang dan saya sudah mencobanya. Enak sekali. Dan terima kasih untuk teman-temanku semuanya yang sudah menonton channelku. Dan salam persahabatan selalu, sukses selalu, dan mohon doanya ya. Semoga pandemi ini segera berakhir yang di Taiwan ini. Karena kita sama-sama menghadapi ini, kita jarang keluar rumah ya. Sekarang kita dibatasin keluar rumah. Menjaga lansia pun kita harus intong di rumah, yang nggak keluar rumah. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Aduh, aku lali. Ya, sekian dulu video dari saya. Bila ada kata-kata yang nggak pas, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-temanku semuanya, terima kasih ya. Pokok jaga kesehatan selalu. Untuk Mbak Awe, Avisa Official, terima kasih sekali buat keripik ususnya pokoknya ya. Sukses selalu, saya mendukung pokoknya. Dan semoga dilancarkan semuanya. Dan untuk Mbak Isa yang review tuh saya kepengen, jadi saya beli, ikut kegiatan beli ya. Sama Mbak Maya Gilby, terima kasih ya. Cece, pokoknya semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.